Pemerintah Kota Semarang menggelar aksi kampanye hashtag darurat 112 aja guna mensosialisasikan layanan nomor tunggal darurat 112 di area Car Free Day atau CFD Simpang 5. Aksi kampanye itu dilakukan menindaklanjuti hasil survei yang menunjukkan bahwa baru sebesar 56,2% masyarakat yang tahu mengenai nomor darurat 112 dan hanya 18,3% yang pernah menggunakan fasilitas tersebut. Aksi kampanye dimulai dengan long march yang diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari dinas-dinas yang berkaitan dengan kegawat daruratan. Peserta kampanye berjalan mengelilingi area CFD Simpang 5 dengan membawa poster-poster menarik. Selain itu juga melakukan edukasi secara personal kepada masyarakat pengunjung CFD sambil membagikan merchandise bertuliskan hashtag darurat 112 aja. Nomor tunggal darurat 112 merupakan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh pelayanan atas berbagai kondisi darurat seperti kebakaran, kecelakaan, ambulans darurat, pengurusan jenazah, darurat kriminal, darurat bencana, pertolongan, hingga KDRT dan evakuasi, ODGJ yang meresahkan. Kampanye bertajuk hashtag darurat 112 aja agar masyarakat tidak bingung ketika terjadi kondisi darurat. Petugas membuat nada khusus agar memudahkan masyarakat untuk menghafal layanan darurat 112. Untuk warga Kota Semarang yang kebetulan sudah mendengarkan suara kami, bahwa kami ada untuk Anda. Teman-teman ini yang bertugas di call center Nadi 112, ini semata-mata melaksanakan tugas sosial. Jadi teman-teman ini bertugas selama 24 jam. Kalau warga Kota Semarang ada yang mengalami kedaruratan, bisa kebakaran, kebanjiran. Layanan darurat ini mudah karena hanya ada satu nomor untuk berbagai kondisi, beroperasi selama 24 jam non-stop serta tanpa biaya panggilan. Harapannya masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini jika mengalami hal terdesak. Sementara jika terjadi hal darurat, masyarakat perlu mengingat 3T, yaitu tenang agar dapat bertindak tepat, tolong dan telepon call center 112 agar dapat ditangani dengan cepat oleh pihak terkait.